Sekarang kita mau menikmati keindahan Laut Tanjung Lesung, tapi dengan cara yang beda. Bukan MTMA namanya kalau nggak kasih kalian aktivitas seru dan menantang. Mumpung lagi di Tanjung Lesung, kita bakal main water sport nih guys. Ada yang bisa tebak gua dan Syafa bakal main apa? Langsung aja, check this out. Wow. Hi guys, kita masih di Tanjung Lesung nih. Setelah kita nikmatin dan explore keindahan di sini, kayaknya nggak afdol nggak sih, bra? Kalau kita nggak nyobain water sportnya. Yoi. Sekarang kita ada di Lalasa Beach. Yes. Gua sama Syafa bakal main water sports. Woo. Gua mau nyobain wakeboard dan Syafa bakal nyobain water ski. Woo. Yuk, kita langsung gas. Bye trip. Bye trip. Woo. Untuk sampai ke titik poin bermain wakeboardingnya, kita harus naik boat dulu guys, ke tengah lautnya. Oke guys, gue bakal cobain main waterski duluan. Nah, udah ada Kapten Rustam nih yang akan memberikan arahan dan siap mendampingi gue dan Abra. Oke guys, ini sepatunya ternyata bisa fit ke semua ukuran deh. Tinggal di maju mundurin aja dari heelsnya, gue gak sabar banget nih. Oke, stay tune terus di My Trip! Fire Teacher! Jadi ada tali tambangnya guys yang bakalan narik. Jadi kita harus pegangan, itu yang bikin bisa berdiri makanya. Kita lihat ya, Abra berhasil nggak? Masih berhasil, oke. Okay. Ternyata papan ski gue masih belum pas, guys. Ternyata Abra belum kenceng masang sepatunya, guys, yang water ski. Jadi dia copot. Untung aja dia pakai pelampung. Jadi walaupun copot dia enggak tenggelam. Guys, ini percobaan gue yang kedua. Semoga berhasil ya. Percobaan kedua, Abra. Bisa ya, Abra? Aman ya? Oke, okay, let's go. Bener kan, gue berhasil kali ini. Wuhuu. Ternyata kalau udah berhasil berdiri dan bisa menyeimbangin badan, kita bisa tinggal ikutin flow-nya aja. Nih, gue bisa sambil pose-pose juga sekalian. Gagal di percobaan pertama nih. Eits, gue gak akan nyerah. Gue mau coba lagi untuk yang kedua kalinya. Belum ada sedetik gue berdiri, langsung jatuh gak tuh? Realitanya gak sesuai ekspektasi ya guys. Kayaknya gue harus take a break dan ngumpulin tenaga dulu nih. When it comes to you. Istirahat dulu ya? Istirahat dulu, oke. Nah, sekarang sambil nungguin sampai istirahat, gue mau coba nih guys, wakeboard. Oke. Okay. Okay, wish me luck ya guys. This is my trip. Fire Adventure! Gue
bakal nyobain wakeboarding. Ini pertama kalinya sih buat gue. Kira-kira gue bisa gak ya? Guys, seperti yang kalian lihat, gue gagal di percobaan pertama. Apa itu menyerah? Gak kenal kita nyerah. Gue mau coba lagi. Jadi ternyata yang wakeboard tuh lebih susah karena dia harus balance antara kaki kanan dan kiri. Apalagi kan dia nyatu. Tadi aja yang water ski yang misal-misal gitu, aku sangat amat kesulitan buat gak berdiri apalagi yang nyatu kayak gini, guys. Wakeboarding adalah olahraga kombinasi antara skateboarding, snowboarding, dan surfing. Jadi, bayangkan guys, gimana susahnya main wakeboarding? Udah beberapa kali tarikan, ternyata Abra masih belum bisa menaklukkan wakeboarding ini. Oke guys, selalu ada yang pertama dalam semua trip. Dan gak apa-apa kalau misalnya gak berhasil, jangan menyerah. Justru kalau kita gagal, membuat diri kita buat semangat lagi untuk mencoba dan belajar terus supaya kita berhasil. Betul, Abra? Betul! Yeay. Kan, gue istirahat dulu. Siapa? Lo mau coba lagi? Harus! Gue harus mencoba biar gue punya rasa puas kayak lo lantai okay. Tadi kan. Oke. Okay. Let's go! Coba lagi sekali lagi, oke? Okay. Run, good job! Bye, trip! Bye, adventure! Sometimes karena gue masih penasaran sama water ski, gue mau cobain lagi sampai bisa pokoknya. Wish me luck ya, guys! Gagal juga guys di percobaan kali ini. Ayo kita coba lagi ya. Gak apa-apa walaupun kali ini gue belum bisa nyobain sampai berdiri, tapi gue yakin di trip selanjutnya gue bisa taklukkan water ski ini. Di setiap adventure, berhasil atau enggaknya itu urusan kesekian. Tapi prosesnya itu yang wajib kita nikmatin, guys.